Halo si family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Beli Si Tangga. Hari ini kita mau buat masak. Tada! Hari ini kita mau buat pohon Natal, kita mau hias pohon Natal, dan seperti yang Uli bilang, kita juga mau buat nastar, oke? Okay? Jadi kita mau persiapkan ini. Jadi... Au, beli si tangga. Jadi kita mau dimakan ikan. Princess beli si tangga. Kok aku jadi princess? Kok aku princess? Kenapa kau merudah ke aku? Ini batik Sumatera? Iya. Ini batik Sumatera? Oke, Bensi Family, jadi sekarang kita pohon Natalnya kita taruh di sini, kita pinjam meja belajar Uli. Tadinya kan di sana kita taruh. Jadi kita mau taruh di sini, oke? Okay? Tarik plastiknya. Taruh kakinya. Di sini biar kelihatan Bensi Family. Kita di situ taruh. Iya. Mama tolong. Mama tolong. Gak apa-apa, Mama duduk. Mama. Ya, tapi istirahat. Bapak ada mikrofon. Iya. Pakailah. Taruh satu lagi. Ya. Hans, tunggu. Pelan-pelan sini, kita taruh di meja dulu. Di meja. Oh, bisa. Di sini kita mau taruh kereta api. Ternyata cukup. Pintar, Uli. Jangan buka ini. Karena di sini lagi hujan terus. Salju -5. Kita percepat dulu videonya. Sekarang kita buat lampunya. Ini udah jadi, sekarang kita mau taruh dekorasinya di sekitaran pohon Natalnya, oke? Okay? Sekarang kita buat hiasannya. Jadi, Miss Family, kita mau taruh ini. Yang ini dekorasinya. Oh, kamu taruh bintang dulu. Dapain, Mama. Ini. Nah. Ayo, Mama. Dan Angel. Iya, bintang dulu aku taruh. Ayo. Sini sekarang kita mau taruh bintangnya, aku mau ke Uli. Dan sama. Ya taruh lah, kita tolong. Dorong kuat. Oke. Okay. Angel. Mau berdiri. Yaudah. Sini taruh, disini. Oh, disini. Gagal. Suka-sukanya lah semua. Iya. Ini pintar, Uli. Sekarang, ayo lagi. Jadi, gitu dia hiasannya. Kita lihat. Wah, gagal. Oh. Lihat dulu, dilihat. Gelap. Oh. Exactly. Oh my gosh. Ya begitu, sekarang ini kita nanti bentar lagi buat ini, nastar. Enggak, tunggu dulu, aku kasih tahu. Ah, Uli rohani. Ini aku udah persiapkan buat nastar nanti. Terus untuk nanasnya, aku taruh di mana ya? Tunggu dulu. Ini, udah aku bulat-bulatin duluan. Oke? Okay? Jadi kita mau lanjut dulu itu dekorasi, habis itu kita ke nastar. Jadi, oh my gosh! Jadi Bensi Family, ini dia pohon Natal kita udah selesai di dekorasi. Halo. Nih ada kereta apinya juga. Ada stasiun kereta api. Tuh kereta api datang. Oh. Terus di jendela juga itu Mama. Halo Mama. Di jendela juga kita ada lampu. Ya. Inilah kelihatannya. Mantap. Oke, Bensi Family, jadi sekarang ini kita mau buat nastarnya.
Ini udah ada mentega sama margarin. Menteganya 450 gram, margarinnya 300 gram, gula halusnya ini 270 gram, terus tepung terigu 900 gram, maizenanya 450 gram, 9 kuning telur, dan 300 gram susu bubuk. Oke, ini kita memulai sekarang biar cepat selesai karena udah mau gelap juga. Yuk. Kita kuancurkan dulu ini. Ini udah hancur, kita masukkan gulanya pelan-pelan. Ini gula. Oke, ini udah kecampur. Sekarang kita masukkan telur. Kuning telurnya ya, pelan-pelan. Sekarang kita masukkan susu bubuknya, pelan-pelan. Ini dia. Oke, sekarang kita masukkan tepung maizena. Jadi ini udah kecampur, sekarang kita masukkan tepung terigunya pelan-pelan ya, sampai dapat nanti teksturnya, tekstur nanti, sampai dapat. Jadi Bensi Family, ini udah hampir jadi, ini masih ada sisa ininya. Aku tinggal mau pakai spatula dulu, aku nanti pakai tangan juga. Karena ini udah semakin keras dia. Kalau kecuali kalau pakai yang mixer yang besar itu, bisa terus dia. Ini takutnya nanti karena terlalu keras adonannya, itu diaduk, mixernya jadi panas, korslet nanti di dalam. Oke, ini aku mau lanjutkan dulu lagi. Jadi ini kita lanjut dulu pakai spatula. Aku udah cuci tangan ya. Nanti kalian protes lagi. Oh, dipegangin. Digomaki, dibilang. Digomaki itu maksudnya diremasi. Ini belum, soalnya masih kayak basah gitu dia. Jadi ini udah mau jadi. Ini nanti aku bersihkan dulu sekitar, oke? Jadi kita tinggal mau cetak biar cepat selesai karena udah gelap. Jadi stay tune. Oke, jadi Bensi Family, ini dia adonannya udah jadi. Ini untuk mengukur, jadi minimal ini ya nanasnya. Nanti ini sisanya ini bakalan aku taruh untuk roti-rotian. Jadi kira-kira 11 apa 10 gram ini. Satu ini, habis itu udah kita cetak. Oke, nanti ukurannya kayak gitu sih, kan nanti dia kan melebar dia kalau pas kita masak. 11. Aku mau bulat-bulatin dulu, habis itu masukin biar cepat selesai. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Jadi ini untuk yang keduanya, Bensi Family, sebaik ini. Yang pertama udah aku masukkan ini ke dalam. Tuh. Jadi ini waktunya kira-kira 25 menit dan suhunya 150 derajat.
Nah, habis itu nanti kalau udah 25 menit, kita angkat, dinginkan. Habis itu kita olesin sama ini, olesannya. Ini susu SKM sama minyak sama kuning telur. Oke, okay? Habis itu dimasukkan pakai panggang, pakai api atas. Oke? Okay? Kita lanjut lagi biar cepat dulu selesai ini. Si Uli udah pergi tidur dia. Jadi seperti yang kalian lihat, ini satu udah selesai. Kita mau dinginkan dulu. Habis itu aku mau masukkan yang satu lagi. Yang ini ke dalam lagi, oke. Okay? Jadi ini aku harus tunggu dingin dulu, nanti olesin olesannya di atas. Habis itu taruh api atas, kira-kira 5 menit, angkat dan udah jadi. Oke, okay? Aku lanjut dulu karena masih banyak. Oke, okay? Ini capek aku ini. Tapi biar bisa makan si Uli, karena si Uli suka kali makan ini. Oke? Okay? Ini berantakan kelilit ya. Ini udah kolesin. Ini harusnya satu olesin lagi, tapi cukuplah karena udah kemalaman juga. Biar lebih kuning lagi dia. Karena aku masih banyak ini, BC Family. Tuh, tanya. Dia tadi taruh Uli bobok. Tuh. Itu udah aku masukkan lagi. Karena ini tinggal nguningin di atas. Aku harus beli satu lagi kayak gini atau dua lagi. Jadi nanti lain kali kalau buat bisa langsung banyak masuk ke dalam. Oke? Kita lanjut nih. Ini videonya bakalan lanjut kemungkinan besok. Karena kita bakal lihat reaksi Uli nanti makannya, oke? Okay? Karena aku janji sama Uli, dia mau makan ini dan harusnya dia bantu aku, tapi karena udah kemalaman, aku bilang ya udah kamu bobo aja, besok bapak kasih kamu makan, aku bilang. Jadi itu mungkin nanti terngiang-ngiang bawa mimpi. Pengen bantu tadi ya, tapi karena udah makan waktu udah gelap, itu ya udahlah besok lah ya, aku bilang. Mungkin lain kali dia bisa bantu, oke? Okay? Jadi ini kita terusin nanti, besok aku tunjukkan kita juga reaksi si Uli makan ini. Okay? Jadi stay tune. Selamat siang, ini aku baru bangun mau menjemput Suli dulu dari sekolahnya. Ini nama Uli, makan nastar dia. Udah habis banyak. Jadi nastar kami ini semua di toples ini full, di dalam ini full juga. Di luar kebetulan lagi salju. Aku mau jemput Uli dulu pakai seluncuran kata yang harus jemput, oke? Okay? Jadi, ini kalian lihat Vinci Family di luar salju, tapi plus dia, jadi lebih cair. Mau jemput si Uli dulu. Jadi kalau jemput si Uli, anak-anak di sini juga enggak, cuma si Uli harus bawa ini. Ini buat seluncuran biar ditarik-tarik nanti mereka. Ini tong sampah biasanya kotor gara-gara burung gagak ini dikeluarin semua. Ya, aku jemput dia dulu, oke? Okay? Ini si Uli, udah aku jemput. Halo Uli. Halo. Hai, di sana anak ada anak-anak sakit. Sakit? Iya, kayak gitu, COVID. Nah, batuk? Iya, batuk. Cantik kali kan? Ada banyak permen. Iya, dapat kado dia. Ayo kita ke sana. Ayo, ayo. Dia mau ke salju yang tebal. Gila kalau orang-orang bule ini. Tapi kami perhuta-huta ya. Iya. Kita mau ke bawah sana. Ayo. Mantap ya pemandangannya. Ayo. Kita udah di rumah. Ini Uli. Nah, makan nastar kayak mana nih? Coba dulu. Lihat. Iya, ini dapat kado. Jadi kayak gini, kalau ulang tahun ada temannya digantung di lokernya gitu kalau dia nggak datang. Jadi pas sudah mau masuk di diambil. Ini nastar, kembang loyang nanti ya. Kembang layang. Berarti mau juga. Mau? Ya, kayak gitulah. Ya udah sih. Kami keringinan juga.
Jadi video kita sampai di sini dulu. Jadi seperti biasa, semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe semakin banyak lagi. Tidak kalian buat. Terima kasih orang dari Indonesia. Dadah Indonesia. Dadah. Jaga kesehatan semua. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.